Anda mungkin pernah lihat cover set LC, tetapi dengan nama dan desain yang berbeza. Anda mungkin tertanya, adakah ini set custom? Atau, kenapa nama cover set ini berbeza dari LC Malaysia? Kita akan membincangkan tentang cover set Yamaha 135 LC luar negara. Virus. Selain daripada Malaysia, Yamaha turut mengeluarkan model 135cc mereka ke serata negara ASEAN dan model ini berbeza mengikut negara masing-masing. Antaranya ialah Indonesia dengan Jupiter MX, Thailand dan Singapura dengan Spark, Vietnam dengan Exciter RC dan Greece dengan keluaran Yamaha Krypton. Setiap model 135cc tersebut mempunyai ciri yang berbeza jika nak dibandingkan dengan LC Malaysia. Bagi orang biasa, dari segi luaran memang nampak sama. Akan tetapi, ada ciri istimewa yang menjadikan motor tersebut berasal dari negara asing. Yamaha Jupiter mula dilancarkan di Indonesia sekitar tahun 2005, di mana menjadi model yang menjadi pesaing kepada model lain dan berjaya sehingga kini. Ini kerana kebanyakan rakyat lebih gemar menggunakan skuter sebagai motosikal harian. Jupiter MX juga mengeluarkan dua versi, iaitu versi auto clutch dan juga hand clutch. Keluaran Yamaha Jupiter MX hanya sekadar V1 dan V2 sahaja, dan kini diteruskan pula dengan keluaran Yamaha Jupiter MX King yang bersaiz 150cc. Sekarang kita bercerita pula tentang ciri-ciri yang membezakan LC Malaysia dengan Jupiter MX. Kita mulakan dengan Jupiter MX V1. Pada bahagian meter, desain panel meter adalah berbeza dengan LC. Pada bahagian kanan, Jupiter MX disertakan sekali dengan suis lampu 3-stamp. Bahagian starter kaki, Jupiter MX tidak disertakan getah pada bahagian pemijak. Untuk keluaran hand clutch juga berbeza dengan LC Aston Spirit. Jupiter MX hand clutch hanya menggunakan brake 1 pot dan disc size kecil berbanding dengan LC ES yang menggunakan fork yang berbeza, caliper 2 pot dan disc bersaiz 267. Meter Demak Evo Z atau LC Demak juga menggunakan desain yang sama dengan Jupiter MX, cuma ada tambahan warna pada bahagian speedo. Swiss juga menggunakan Swiss 3-step dan desain rim yang berbeza dengan LC Ori. Kita lanjutkan ke Jupiter MX keluaran kedua atau V2. Untuk keluaran Jupiter MX hanya sekadar V2 sahaja, tiada banyak perbezaan pun dengan LC V2. Masing-masing ada keluaran Auto Clutch 4-speed dan Hand Clutch 5-speed. Yang special untuk keluaran Jupiter MX V2 adalah disertakan sekali dengan inner yang berwarna. Jadi adalah nampak variasi warna inner daripada yang berwarna hitam saja. Inner yang berwarna meliputi dari inner carburetor, inner tepi, inner meter dan juga inner dada. Warna yang disediakan adalah warna biru, oranye dan merah. LC V3 keluaran GP Edition juga pernah mengeluarkan inner yang berwarna biru, tapi hanya sekadar pada bahagian inner carburetor saja. Kickstarter untuk Jupiter MX pada tahun 2012 untuk 4-speed disamakan dengan yang 5-speed, iaitu jenis yang bengkok. Baiklah, sekarang kita akan cerita pasal cover set Jupiter MX V1 dan V2. Untuk model 135cc seterusnya adalah Yamaha Spark yang dipasarkan di Thailand dan juga Singapura. Pecahan untuk model ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu model yang menggunakan carburetor dan juga menggunakan sistem fuel injection. Tapi Yamaha Spark lebih dikenali sebagai Spark FI kerana salah satu model 135cc yang menggunakan sistem FI dan tidak didapati di mana-mana model di negara lain. Yamaha Spark juga boleh didapati dengan dua varian yang berbeza. Antara ciri perbezaan dengan LC Malaysia adalah untuk model RR atau hand clutch, Yamaha Spark hanya menggunakan brake 1 pot dan disc bersaiz kecil berbanding dengan LC ES yang menggunakan caliper 2 pot dan disc 125. Selain itu juga, side mirror Yamaha Spark juga dikhususkan untuk model ini dengan desain batang krom. Untuk meter Spark pula terbahagi kepada dua, iaitu untuk Spark carburetor dan Spark fuel injection.
Untuk disk depan, ia ada beza dan sama saja untuk auto clutch dan hand clutch. Menurut sumber, keluaran Yamaha Spark sehingga tahun 2014 masih dengan desain LCV1 dan keluaran V2 tak dihasilkan. Berikut merupakan cover set untuk Yamaha Spark. Kita lanjutkan ke model Yamaha yang seterusnya, iaitu Yamaha Exciter. Yamaha Exciter terbagi kepada dua versi, iaitu V1 dan V2. Untuk Exciter V1, kalau korang search kat Google, memang tak banyak keluar result. Tapi menurut sumber dari Yamaha, keluaran Exciter V1 sama sahaja seperti LC, iaitu ada variasi auto clutch dan juga hand clutch. Untuk beberapa features tambahan, Yamaha Exciter disertakan sekali dengan cover rantai. Untuk V1 pun dah ada cover rantai sama macam V2 punya. Cuma ada lubang untuk tempat adjust rantai kalau nak dibandingkan dengan V2 punya. Selain itu, bahagian kepala Exciter juga agak besar, iaitu disebut sebagai kepala kura-kura atau kepala Krypton. Untuk desain disk hadapan menggunakan corak bintang serta menggunakan kaedah floating disk. Kita lanjutkan ke Exciter RC V2. Untuk desain dari meter Yamaha Exciter jelas berbeza dari meter LC V2 ke atas. Pada bahagian lampu hadapan disediakan dua desain, iaitu desain yang biasa dan juga desain signal berwarna oranye. Bagi model 5-speed disediakan caliper 2 port, akan tetapi disk bersaiz standard dengan desain bintang. Pada bahagian arm pula, jelas masih lagi menggunakan cover rantai dan tidak didapati pada mana-mana model termasuk LCD V2 ke atas. Sekarang kita beralih pula ke bahagian seat. Keluaran Exciter akan dipadankan dengan seat yang berwarna bagi memberi ciri menarik dengan warna di cover set untuk keluaran 5-speed 2011. Berikut merupakan cover set Exciter RC. Yamaha Krypton X, sebuah modul 135cc yang dicipta khas untuk negara Eropah, khususnya negara Greece. Desain motor ini sedikit berbeza dengan modul 135cc di negara Asia, dengan penambahan aksesori yang berbeza dari keluaran modul 135cc. Salah satu perbezaan yang jelas adalah dari segi desain lampu utama. Rega bentuk lampu utama adalah lebih besar dari LC standard. Desain ini juga turut dipakai untuk model Yamaha Exciter V1. Selain itu juga, signal turut disertakan sekali dengan lens berwarna oranye. Bagi model limited edition, model Krypton juga menggunakan fork berwarna gold dan juga rim standard yang berwarna gold. Side mirror juga adalah unik kerana berbeza dari mana-mana model Yamaha di Asia. Bahagian belakang juga menampakkan perbezaan di mana lampu signal diasingkan dari lampu utama,